Wih, di ada si Nico Robin kan di situ. Emas guys, tapi tumpukannya nggak ada peti harta loh di sini ya lo ya. Tapi pasti dapat lah ya. Sekambung. Wow, ini kayaknya dapat bagus ini pasti nih. Halo teman-teman, hari ini gue cobain game baru ya guys, yaitu One Piece ya, One Piece dari Bandai. Tapi ini One Piece yang Bounty Rush ya, kalau nggak salah ada dua ya game One Piece dari Bandai ya. Ini gue cobain yang Bounty Rush ya, katanya ada gacanya juga ya guys, ada gacanya juga. Jadi gue penasaran, pengen gacha, gue punya diamond ada 1900 ya, mantep ya. Jadi hari ini kita bergacha ya di game One Piece Bounty Rush ya. Oke, buat kalian yang mau beli akun starter ya, One Piece Bounty Rush atau 7DS atau Captain Tsubasa Dream Team atau Dragon Ball, kalian bisa hubungin rentan akun ya guys. Di sana dia jual banyak banget macam-macam akun starter dari game-game handphone ya guys. Kalian bisa hubungin dia, kontaknya gua cantumin di deskripsi video ya guys. Nah, untuk akun gua yang 1900 diamond itu harganya 240.000 ya guys, dan yang untuk 4.000 diamond harganya di 550.000 ya guys. Jadi kalian yang mau beli ya, yang demen gacha, apalagi yang demen One Piece baru mau main ya, bisa beli akun starter sama rentan akun ya. Kontaknya udah gua cantumin di video deskripsi. Oke, langsung aja kita sekarang ke gacha ya. Gachanya di sini apa ya? Gue baru mulai main nih guys. Gachanya kayaknya Scott ya. Oke, sebelum kita ke gacha ya, ke Scott, kita lihat dulu yuk karakternya ada apa aja yang gue punya ya kan. Ini gue baru main ya. Ada unlock sama lock ya. Yang unlock berarti yang gue punya, benar ya. Ini ada siapa nih? Gue tahu dikit-dikit sih, karena gue kan gak baca manganya. Gue juga nonton anime One Piece ya guys. Cuman gue tahu-tahu aja lah ya. Oke, ini kayak God Enel bukan? Eneru ya. Terus ini Sanji kalau nggak salah ya, Sanji. Oke, ini Tony Chopper ya. Kalau nggak salah dia ada mainan kayak robot-robot gitu ya. Nah, ini jelas sih. Gue main Jump Force jadi gue tahu ya. Roronoa Zoro ya. Kok ini Zoro sih? Bukannya Zoro. Ya ini Luffy ya kan. Ini Shanks. Shanks ini katanya bapaknya si Luffy, nggak tahu benar apa enggak ya. Udah gitu ada siapa lagi gua? Ada si ini Nico Robin kalau enggak salah ya. Bener kan Nico Robin? Nico Robin, siapa lagi ya? Karakter gua masih dikit-dikit ya, jagoannya dikit-dikit ya. Ini si Usopp ya kan. Gua ingat banget Usopp nih kalau hidungnya ya, hidungnya sama matanya khas banget, guys. Nah, kita lihat karakter yuk yang gua belum punya ya. Wah, ini kayaknya keren banget nih, guys. Ini si Shanks yang ini beda ya sama Shanks yang gua punya ya. Oke. Nah, ini katanya karakter baru Kazuki Oden ya. Ini katanya GG banget ya guys. Ini ada di gacha yang sekarang nih, second anniversary ya. Nanti kita gacha dia ya. Tuh ya, ada nyala-nyala ungu gitu ya. Ini yang dia lagi di red up. Lucu-lucu ya. Ini mukanya siapa sih ini? Charlotte Linnit. Big Mama bukan? Aku nggak tahu. Oh, Big Mom tuh ya. Big Mom ya. Wow, Big Mom. Gila ya, gede banget. Oke, ada Zoro juga. Ini ada Luffy gimana ya? Gue penasaran. Kalau nggak salah Luffy kan gearnya udah sampai 4 ya. Gear 4 Luffy di sini ada apa nggak ya? Gear 4 Luffy. Oke. Buah Hancock ya. Ini waifu semua orang ya. Sama kayak gue. Gue juga demen banget sama buah Hancock kayak guys. Ya soalnya apa namanya, figur-figurnya itu bener-bener seksi banget sama cakep banget ya figur-figurnya ya. Dan ini ada juga guys. Monkey D. Luffy. Bisa kita klik nggak sih Gear 4-nya? Oh bisa nih. Wow. Keren ya. Wih, 3D ya ini gamenya ya. Gamenya 3D nih. Cuma gue gak tau cara mainnya kayak gimana. Ini gamenya RPG apa kayak Sensei ya? Apa mainnya kayak gimana? Gue gak ngerti ya. Gue belum pernah cobain. Ini cakep banget di sini nih. Ya, buah Hancock kan cakep banget ini. Wow. Waduh, gila. Emang waifu semua orang ya. Waifu semua orang ya guys. Gila, buah Hancock. Ya, semoga dapat buah Hancock. Kalau gak Luffy ya pas gacha ya. Nami juga cakep nih. Land of Wano ya. Land of Wano ya, Wano Arc kalau nggak salah ya. Sekarang kayak One Piece katanya udah sampai Wano Arc ya. Makanya ada si Oden tadi ya. Gila nih karakternya sih udah lumayan banyak ya. Ini udah 2 tahun ya guys. Ini Naminya kayak pakai baju pengantin nih. Oh iya loh, wih di cakep ya Nami ya. Nami juga waifu sih, cuman gue lebih suka buah Hancock ya. Buah Hancock, Nico Robin, sebenarnya banyak sih yang cakep-cakep lainnya ya di One Piece ya. Gue jadi pengen nonton animenya nih, cuman ada ratusan episode ya gue jadi. Aduh, nggak ada waktu gua, sumpah. Padahal pengen nonton gua. Oke, yang lainnya sih yang bawah-bawah ini kayaknya jelek ya. Soalnya ini kayaknya powernya ya 900.000 segala macam ya.
Berarti yang paling GG itu yang paling atas ya, powernya paling tinggi ya, benar nggak sih? Ya, yang paling tinggi yang atas-atas ini ya. Oke lah, langsung aja kita ke gacha ya. Langsung ke gacha, ini apa sih ini, remaining 1 hari. Second anniversary campaign, kita lihat dulu yuk. Ya, udah ulang tahun kedua loh. One Piece Bounty Rush ya. New Extreme, legendary karakter. Wow ya, legendary karakter Extreme. Berarti ini istilahnya kayak festival ya. Ya, si Kazuki Oden kalau nggak salah namanya. Ya, Kazuki Oden. Ini berarti yang paling GG saat ini ya, di game ya. Wow! Ada ceweknya juga tuh, di sebelah kiri. Sama ada Ninja Kodok. Ninja Kodok. Gue nggak tahu nama-namanya, guys. Kawamatsu bukan yang paling kanan ya. Kawamatsu kali ya. Nggak tahu juga sih. Wah, ini banyak banget ini. Ada Zoro juga, ada Sanji, ada Luffy juga di sini ya. Ada boss battle. Wow. Wow. Ya sudah langsung aja lah ya. Nggak sabar guys, pengen lihat gacanya seperti apa ya. Ada 1900 diamond. Oke, ini gua baru main ya. Kayaknya dapat gratis ya, bener nggak sih? For 7 days, selama 7 hari itu. Gila, artnya bagus juga nih ya. Art yang 2 dimensinya bagus ya. Lihat tuh ya, ada Nico Robin, Tony Chopper. Wih, ini siapa nih? Vinsmoke Reju. Gila, cakep juga nih, keren. Wih, Sanjinya keren, ada api-api, guys. Perona, wow. Nightmare Luffy. Zoro Juro, Solo Juro. Trafalgar Law ya. Ini yang paling didemenin orang-orang ya. Trafalgar Law. Wah, ini juga bagus nih. Ini free. Everyday. What the hell? Asik banget. Land of Wano, ada Luffy, Taro. Wih, namanya cakep banget sih nih. Land of Wano, berarti masuk Wano Arc ya. Berarti ini yang baru-baru semua ya. Nah, ini yang ekstrim. Yang ekstrim ya. Ya, ini yang tengah ini katanya ekstrim legendary karakter ya. Mesti dapat ya. Itu yang kiri ada cewek siapa sih guys? Oh, ini Kosuki Oden ya, yang GG itu ya. Ini imba banget ya. Kawamatsu si Kodok, oke. Kikunojo, nah ini waifu juga nih. Ini waifu juga, tapi kalau nggak salah gue semalam baca di Google katanya itu cowok ya, si Kikunojo. Bener nggak sih? Kikunojo, katanya cowok dia. Nggak tahu bener apa nggak guys. Kalian tulis di kolom komen ya kalau bener. Oke, kita yang gratisan dulu lah ya. Yang gratisan dulu guys ya. Kita lihat gacanya seperti apa ya. Nah, kita bergacaria ya. Gue gak tau hintnya apa nih kalau dapet bintang 4. Benderanya emas. Ada Nami, Luffy, sama Zoro. Pull. Ini gue yang tarik kah? Oh, gue yang tarik ya? Hah? Iya, gue yang tarik guys. Apa pula ini? Waduh, ini kayaknya jelek-jelek ya. Ampas, bener gak sih? Kok gak dikasih lo bintangnya sih? Bintang berapa? Oh, ada bintangnya tuh 2. 2 Frankie ya tadi ya. Oh! Wow. Miss All Sunday, bintang 4, ultra rare, wow. Miss All Sunday ini bukannya Nico Robin ya, kok tulisannya Miss All Sunday sih? Bintang 4 tapi guys. Wah, lumayan ya. Lumayan, 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 lumayan. Dapat juga bintang 4 guys. Masih bisa lagi kah? Oh, enggak, enggak. Oh, ini yang free 10 pull. Oke. Kali ini Luffy-nya nggak ditemenin teman-temannya ya, sendirian ya Luffy-nya ya, berarti ampas gitu ya. Benderanya juga hitam guys. Aduh, kayaknya ampas nih. Oke, Kapten Kuro. Higuma the Bear, ya bintang 2 jelek ya. Woi, Sanji bintang 2. Yang bagus bintang 4 kan? Buci, lucu ya itu ya. Ada bulunya di dadanya guys. Siapa ini? Cabaji, bintang 2. Bintang 2 semua. Kurang ajar Bandai, Usopnya juga bintang 2. Oh my, oh bintang 3 Zef. Waduh, tolonglah Bandai. Mana bintang 4 gua? Sanji bintang. Waduh, ini kayaknya Zong ya. Benar enggak sih? Oke, Zong. Jong ya. Bisa naik bintang juga ya kalau dupe. Ya, kalau dupe ternyata bisa naik juga ya. Kayak Dragon Ball Legend. Oke, ini game-game Bandai ya. Masih bisa sekali lagi gratis nih, free 10 kali pull.
Oke, berarti kalau benderanya emas di atas itunya bukitnya berarti dapatnya bagus. Emas kah? Emas? Item kampret, kampret. Aduh. Udah Luffy buruan dah. Naiknya lama banget. Ya benderanya hitam ya, berarti busuk ya guys. Tadi yang pertama dapat bintang 4 itu benderanya warnanya emas soalnya ya kan. Morgan, aduh siapa lagi pula itu. Aduh. Jango bintang 2. Nami, wih. Bintang 3 tapi ya. Yosaku. Bugi bintang 3. Siapa ini? Chabaji bintang 2. Bintang 3 Chu. Kayak zombie itu orang. Aiguma ada bear. Udah punya. Brook. Jong guys. Oke, naik grade up. Oke, kita lanjut ke banner utamanya ya. Extreme Bounty Festival. Wow ya, karakter imba ini ya. Si Kosuki Oden. Semoga dapat gua ya. Ini apa nih? Ini satu kali. Oh, oke, coba kita tes ya. Pakai 3 diamond doang, guys. Sekali sehari. Semoga dapat. Oke. Apa benderanya? Item kampret. Oh, item berarti busuk ya. Nah, gua udah tau lah. Item pasti busuk lah ya. Aduh, susah ya ternyata ya. Susah, susah. Oke, nambah. Nggak apa-apa. Aduh. Nah, sekarang yang utama nih. Ya, semoga ya dapat ya. Gua nggak tahu ini cowok apa cewek, tapi waifu banget sih. Semoga ya dapat juga ya. Kikunojo. Kikunojo, kodok gua nggak mau ya. Kalau nggak Oden ya. Kikunojo, kalau nggak Oden ya. Sini ada drop rate-nya nggak sih? Berapa? Penasaran gue. Ada ya. Bintang 4-nya 7%, guys. Wow, gede juga ya. Gila loh, ini pada festival loh. Kapten Tsubasa cuma 5% doang ya. Klub gimana sih? Klub naikin dong sampai 7% ya. Ya, ada Oden, Kawamatsu, Kikunojo ya. Oh, gila. Legendary karakter ya. 0,2 ya. Udah kayak mitos ya, guys. Berarti ini istilahnya kayak Tsubasa mitos gitu ya. 0,2 doang loh. Padahal pick up loh. Di rate up loh. 0,2. Gila kan? Yang lainnya 1% loh. Ya, wah parah sih ini sih. 0,2 sih. Wah, kacau. Oke, semoga dapat ya. Kita gajah berapa kali ya? Bisa banyak sih ya, pokoknya sampai dapat aja lah ya, sampai dapat. Oke, yang pertama nih kayak bakal banjir bintang 4. Waduh, rame. Ada si Usopp, ada si siapa, Franky kalau nggak salah ya. Nah, emas. Dapat ini guys, asik. Cus. Widih, bendera yang emas guys, asik. Dapat ya, dapat bintang 4 yang bagus dong. Bintang 4 yang bagus dong, kasih gua lah please. Bandai. Bandai, gue udah mainin game lu banyak ya Bandai ya. Udah gitu gue udah jualin mainan lu juga banyak ya, Gundam dan lain-lain ya. Ayo lah kasih gue yang bagus. Ayo dong, legendary. Oden lah, Oden. Belum, serve. Aduh, mana ini dari tadi bintang 2? Aduh, bintang 2 lagi. Please lah. Waduh, masa gue kena troll? Bintang 2. Mana nih? Bintang 2 Luffy, bintang 4 tuh. Ini dia nih. Gear 4 Luffy. Dapat siapa? Dapat waifu ya guys ya, gua mau tadi ya. Kikunojo ultra rare akhirnya dapat juga ya. Most handsome swordman. Aduh, bener kan? Most handsome swordman ya. Swordman berarti cowok ya. Bener enggak sih sword woman? Berarti dia cowok dong ya. Soalnya dia handsome loh. Dia handsome loh. Wah, berarti agak-agak bencong-bencong gitu ya. Ya, berarti bukan cewek ya, guys. Ah, ketipu gua ya. Di sini ada ini enggak sih karakter kayak Nami atau si Luffy yang bintang 4 gitu? Bintang 2 gua enggak mau, cuy. Enggak apa-apa lah ya, dapat yang di rate up ya, guys. Oh, ini juga sama ya, bisa dinaikin bintangnya sampai bintang 1 2 3 4 sampai 6 ya, sampai bintang 6 ya, guys. Lanjut. Wah. Gue demen nih gajah-gajah baru gini nih ya, belum pernah. Waduh, rame lagi loh, asik. Aduh, dapat lagi guys. Lo kok hitam? Wah, oh, hitam guys. Antara dapat nggak dapat ini ya? Lucu ya. Antara dapat nggak dapat ini sih. Benernya. Wow, gear 4. Gila. Siapa ini? Scratchman Apo. Aduh, ultra rare. Dapat sih bintang 4 ya. Cuma gue nggak gitu suka karakternya guys. Oke, ih Franky lucu ya.
Oh, bintang 3 Kapten Kuro. Oke. Okay. Bintang 3 Tachigi. Oke. Okay. Aduh, Morgan bintang 2. Bintang 3 Don Krieg. Wow. Bintang 2 Helmepo. Bintang 2 Morgan. Wah, ini udah ampas-ampas sih Usopp. Waduh. Wah, gila nih. Dapat ultra rare lagi ya bintang 4 ya. Yoi enggak sih? Kita reset Toki dulu, guys. Oke, tinggal Odin ya. Ngincar Odin gua nih, guys. Ngincar Odin ya. Odin. Ada siapa lagi sih? Odin doang kan? Kinemon jelek ya. Oke, Odin, ayo. Extreme Bounty Festival. Ya, dia sendirian. Merah. Apa ini? Apa ini kalau merah, guys? Hah? Merah apakah legendary karakter? Hah? Merah loh. Nggak tahu ya apa ya, gue belum pernah soalnya. Kita lihat aja deh. Kita lihat aja apakah merah Gin bintang 3. Sanji bintang 2. Gue mau karakter cewek bintang 4 dong. Kalau tadi kan itu kan bukan cewek tadi kan, Kikunojo kan, cowok kan. Buah Hancock itu kayak Miss Wednesday bintang 3 tapi ya gue pengennya bintang 4 cuy. Oke, mana nih? Benernya merah lo tadi lo. Wih, Nami bintang 3. Wow. Climate Baton. Tapi tetap aja gue pengen bintang 4. Ayo dong. Bintang 3. Ah. Oke, jadi kalau benderanya hitam busuk, kalau benderanya merah itu paling bintang 3 ya. Yang bagus itu benderanya emas ya berarti ya. Tapi ini kayak karakter bintang 2 bintang 3 bisa naik juga lama-lama ya sampai bintang 6 juga ya. Cuma mungkin startnya nggak bagus dari yang awal bintang 4 ya. Oke. Wow. Sama ya kayak Dragon Ball Legend ya. Kayak gini-gini naik bintang ya. Oke, lanjut. Scott Point. Apa ini Scott Point? Wah, nggak tidak. Gila nih, diamondnya banyak banget guys. Bisa gacha sampai dapet nih. Wait. Wait. Hitam lagi. Aduh, kayak kalau hitam ampas ya. Kita skip aja kali ya. Hah? Kita skip aja lah ya. Hitam belum tentu ampas, guys. Itu dapat gue. Hah? Ini dapat nih, guys. Dapat ultra rare bintang 4 juga nih. Wapol. Ya, tapi bukan karakter yang keren atau waifu ya. Lanjut lah ya. Nyata item bisa dapat juga ya. Padahal tadi Luffy-nya sendiri ya. Oh, bisa lihat dari sininya nih. Tuh, ada peti-peti warna emas. Oh, oke. Jadi selain bendera, ada tumpukan-tumpukan peti juga ya. Yang nunjukin kalau itu kita bakal dapat hero bagus, guys. Nah, ini bagus nih. Yakin gue nih, ini bagus nih. Aduh, Chef bosen banget gue ngeliat tuh Chef. Tashigi juga bosen, tadi udah dapet soalnya. Kurobi juga tadi kayak udah dapet deh. Yosaku belum dapet, tapi bintang 2. Wih, Nico Robin tapi bintang 2. Ayo dong, Nico Robin kok nggak bawa Hancock bintang 4 dong. Itu lucu banget sih itu. Mana ini, Bandai? Oh my god. Tadi, pentingnya emas loh. Udah ada gue. Udah ada Bandai. Capcay deh Bandai. Aduh. Dapat Kikunojo lagi guys. Si homo. Cowok cantik ya, cowok cantik. Oke. Lanjut ya. Ayo dong, jangan Kikunojo mulu dong. Wih, ada si Nico Robin kan di situ. Emas guys, tapi tumpukannya nggak ada peti harta loh di sini ya lo ya. Tapi pasti dapat lah ya. Sekambung. Wow, ini kayak sih dapat bagus ini pasti nih. Gila loh, itu tim One Piece loh. Wah, ini pasti GG nih guys, tim One Piece. Wow, mantap. Enak. Wah, lumayan ya.
Ini baru main gue udah dapat kartu banyak banget yang bagus-bagus ya. Oke. Tulis di kolom komen ya guys, menurut kalian yang paling GG itu yang mana ya dari yang gue dapat sekarang ya. Jadi nanti bisa gue naikin guys. Bintang 3 Jin. Sanji bintang 3. Sabaji. Cuma dapat satu doang kah? Itu udah dapat tadi naminya Bandai, Sanjinya. Ya ampun, lu dapat NL doang guys, ultra rare. Tapi NL tadi perasaan kita lihat tadi powernya tinggi banget ya, powernya gede banget dia ya. Berarti dia GG banget ya. Oke, lanjut ya. Lanjut, masih banyak diamondnya guys. Gila nih diamond nggak habis-habis cuy. Iko kah? Emas kah? Merah lagi. Merah kayaknya jelek deh. Kita skip aja lah ya, kayaknya jelek guys. Eh, dapat juga. Ninja kodok. Siapa tadi? Kawamatsu ya. Odennya mana Odennya? Wih, nah ini udah dapat tadi guys. Kita skip aja lah ya. Ultra rare. Oke. Wah. Oke, lanjut ya, masih banyak guys. Gila banyak banget ya, mana cuy? Tapi belum dapat Odin sama sekali nih. Emas lagi kah? Merah lagi. Skip. Dapat lagi. Bintang 4. Siapa ini? Yah. Siapa lagi nih? Yasop guys. Yasop nih siapa sih? Kok mirip-mirip Usop sih? Kakaknya Usop kah? Yasop gua enggak tahu ya, soalnya gua kagak baca manganya ya. Yasop, tapi kayaknya sih antara adik atau kakaknya, kalau nggak bapaknya si Usop ya, mirip soal mukanya guys. Wow ya, lumayan ya. Grade up. Oke, lanjut ya, masih banyak guys. Kita lanjut. Ayo dong Odin, gila 0,2 susah banget ya drop rate-nya ya. Aduh, ada peti sih, jadi petinya jelek ya warnanya ya. Skip aja. Dapat lagi ya, baik banget Banda ya. Nggak kayak kalian tuh basah. Ini gue juga demen nih Ace nih, Porgas the Ace. Ya gue sering-sering lihat itunya ya, patungnya soalnya. Wow, udah kita skip aja lah ya. Wow. Mantap guys. Hajar lagi ya, hajar lagi ya. Ayo dong Bandai. Yosa, ikuso. Emas kah? Alah, busuk. Jong. Bandai. Oke. Udah dong rate up-nya banyak amat sih. Gila. 200 ini apa nih guys? Kalau udah sampai full 300 kayak kita bisa milih kartu bukan? Yang item-item ini, nggak tahu ya. 11 kali pull. Nah, ada Sanji sama ada Nami. Kotaknya emas guys. Nah, tapi item benderanya. Gimana sih Bandai? Yos. Nami cantik banget ya Nami ya, seksi cuy. Oke, dapatkah? Helm Epo. Aduh, bendera hitam jelek ya, Usop. Gila nih. Bugi bintang 3. Ya ampun, masa jong sih? Oh, ini dia nih. Dan kasih gue jagoan One Piece dong, bintang 4. Akhirnya Sanji 2 years later ya. Cook Sanji akhirnya dapat jagoan One Piece juga bintang 4 ya guys. Oke, lagi. Mana Odennya nih? Nah. Hitam lagi guys. Kono hone.
Aduh, hitam lagi. Kayaknya jong kali ya. Oh, enggak jong guys. Wow, dapat dua. Gila ternyata ya, bisa begitu ya. Lihat nih, keren ya. Trafalgar lo, tapi gue kayaknya udah punya dupe tadi ya. Oh bisa jadi, oh bisa ganti dua dimensi ke tiga dimensi, oke. Ini kayaknya Trafalgar Law-nya bagus deh, soalnya desain Land of Wano guys. Berarti ini yang Wano Arc ya, harusnya sih GG ya. Low power 1855 guys. Ini siapa ini? Wow. Enel. Enelnya berubah gini kayak Super Saiyan guys. Hah? Bagusan Enel yang mana nih? Enel yang udah berubah gini apa Enel yang tadi pertama kali gue dapet tuh? Gue gak tau ya, kalian tulis aja kolom komen yang mana yang GG ya. Hajar lagi. Gila loh, mana ini? Yang legendarinya nih, karakter face-nya nih. Ah, ini kayaknya ini nih. Udahlah, kasih gua lah, bandai lah. Tumbukan hartanya bagus. Ceger. Nah, ini dia nih. Udah ada pasti lah inilah ya. Odin. Ah, bukan guys. Siapa ini? Oh, si Smoke. Smoker. Wow, Ultra Rail Smoker ya, mantep gak sih? Ya, kita skip aja lah ya. Oh, dapat dua. Wow. Ini bedanya apa sih? Di sini ada Smoker tapi di atasnya ada ininya, guys. Ada apa namanya? Gambar si siapa tuh tadi tuh? Nico Robin ya, hah? Ada Nico Robinnya kah? Gua nggak tahu nih. Lihat di mana sih? Nggak tahu lah ya. Pokoknya dapat dua tuh lagi sama ini ya. Hah, dupe. Dupe. Gacha berapa kali lagi nih guys? Wah gila bener. Dua kali lagi lah ya. Dua kali lagi ya. Sayang kalau dihabisin guys ya. Buat nanti kalau ada banner baru. Oke. Dua kali lagi ya. Mana nih Odennya nih? Bandai. Ah ini nih. Ini. Udahlah inilah. Aduh. Tapi benderanya hitam cuy. Benderanya hitam tapi. Ceger. Oke, apakah ini dia? Oke, legendary karakter ekstrim. Ekstrim. Ekstrim, mana kau? Wah, ini udah dapat ya Miss Wednesday. Aduh, kodok lagi, sebel gue. Gin. Ah, kecewa gua, bandai, bandai. Dapat kodok mulu ya tadi ya. Aduh. Ya. Kodok lu udah bintang berapa kodok? Grade up. Oh, bintang 5 kodok gua. Kodok gua bintang 5 lo ampe lo gila enggak tuh. Aduh. Ini apa sih Scott? Oke, nanggung ya. Kita gacha sampai 300 gitu. Ya lihat dulu lah ya. Ayo bandai, mana ini? Odin gue. Emas kah? Ah, gila. Aduh. Aduh, kita skip aja lah ya. Ya, jong ya, jong. Tapi ini banyak dapat bintang 4 ya loh. Asik ya. Jarang zong gua loh dari tadi ya. Pasti rata-rata dapat bintang 4 sih, guys. Oke. Apa ini? Step 4 karakter garanti tiket. Wah, wow, udah dapat, guys ya. Oke, terakhir lah ya, terakhir ya. Ini last ya. Last. Gila ini sih karakter legendarinya sih susah banget loh. Ya, Tris, please yang terakhir bandai kasih gua Odin. Odin, ayo dong Odin. Dapat bintang 4 lagi guys. Ayo Lutfi, lari kau, buruan dah. Ya mantep. Dar. Oke belum. Ah oke ampas. Franky lagi. Oke, waduh Miss Wednesday. Oke Tashigi, mana ini bintang 4 gue? Ah, ini dia. Odin.
Wow! Wow, Gear 4 Snake Man Monkey D. Luffy. Yes! Wah, keren. Dapat Gear 4, guys. Wah, gila. Untung gua lanjutin lagi ya. Wah, gila. Waduh, gila okinya. Wah, parah sih. Wah, gila. Gua udah puas banget sih, guys. Dapat Luffy bintang 4 ya, Gear 4. Oh my god, gila keren banget gak sih? Wih, ini pasti gua pakai nih. Wow, keren ya. Wow, gila, gak ada obatnya, guys. Keren. Skillnya apa aja sih? Black Mamba, apa nih? Oke, knockback effect. Ini Black Mamba. Stagger, inflict stagger within a set area. Oke. Ultinya yang mana sih? Skillnya cuma 2 ya, gak ada ulti kah? Apa salah satunya ulti kali ya? Gak tau gue. Oke, kita back. Dapat guaranteed bintang 4 tadi ya. Gue pikir bisa milih, guys. Enggak ya. Yang mana guaranteednya? Ini ya. Oh. Oke. Step 1 Kinemon guaranteed. Walah, ternyata ya. Step 2 Extreme Legendary Cutter. Oh. Gue bisa dapat sih, guys, si Odin sih. Gue bisa dapat ya. Jadi ini tinggal gue habisin 1000 diamond lagi dapat si Odin nih, guys. Ya, lihat tuh ya. Step 2-nya guaranteednya si Odin soalnya. Ya. Kalian tulis di kolom komen lah ya, si Odin ini imba banget apa enggak? Kalau imba banget gua hajar sampai habis diamondnya, guys. Sampai dapat si Odin guaranteed yang tiketnya yang tadi ya. Soalnya videonya udah kelamaan nih, udah 25 menit ya. Ini terakhir. Dapat siapakah gua? Dupe deh, feeling gua dupe nih. Tuh kan kodok lagi, sebel banget gua. Ah. Loh, kok bisa 2? Oh, itu. Hah, Kinemon. Wow. Ini belum ada sih gua. Oh, oke. Oke, jadi Kinemon-nya ini pasti dapat kayaknya ya. Yang satu lagi kayaknya random. Tuh kan, Kinemon guaranteed ya. Oh, gua ngerti ya. Step satunya dapat si Kinemon guaranteed. Satunya lagi tergantung antara Kikunojo atau si kodok ya kan. Kalau step 2-nya itu guaranteed dapat si Odin ya, guys. Step 2-nya. Berarti total kalian mesti ngabisin 2000 diamond buat dapetin si Odin ya. Mantap, Odin-nya kayaknya GG banget nih, lihat nih. Gila tuh, guys. Skillnya emang satu karakter cuma ada 2 ya. Wow, keren ya. Oke, kita lihat ke tasnya gue dulu ya. Partinya gue ya, guys. Ya, ini yang bintang 5 ya. Si Kodok. Kodok bintang 5, guys. Gila ya. Ada si NL. Ya, ada si... Sheng ya. Ini Sheng gue dapat juga tadi. Dapat Sheng ya, gue ya. Dapat Sheng juga. Dapat Kikunojo. Oke. Yang paling keren ini sih gue main demen sih, guys. Ya, Gear 4 Luffy ya. Luffy. Salah ngomong mulu gue ya. Luffy. Entah pasti di kolom komen banyak yang ngomong nih. Bang, Luffy bang. Bukan Luffy. Ya, Luffy ya. Luffy mah itu ya yang YouTuber. Pakai bintang 4 yang waifu ada si Miss All Sunday ya kan. Ini Nico Robin bukan sih, kok mirip Nico Robin sih tapi tulisannya Miss All Sunday, guys. Nico Robin kayaknya ya. Udah gitu dapat siapa lagi tadi yang keren-keren ya? Ini Yasop, gua enggak tahu siapa nih, kalian tulis di kolom komen aja lah ya. Ini Yasop ini siapanya si Usopp ya. Dapat smoker juga ya, dapat NL, tapi NL-nya nih yang tipe defender ya, NL ya, tipe defend nih, guys. Nggak tahu nih bagusan NL yang ini apa NL yang atau lagi nih yang tipe attacker ya, gua nggak tahu. Dapat si Lau juga nih, keren ya kan. Dapat si S, dapat ini, tapi gua nggak tahu bagus apa nggak nih si Kinemon ya. Kinemon mukanya sih jelek. Oke, bintang 4 itu doang ya. Wow, tapi lumayan ya, ada berapa nih, guys? 1 2, lumayan banyak lah ya. 6 12 13 14 15 16 17, guys. Ada 17 bintang 4 tuh ya. Gua nggak tahu mana yang bagus nih. Oke deh teman-teman, sampai sini aja gua cobain gacha dari One Piece Bounty Rush ya. Buat kalian yang mau beli akun starter ya kayak game ini ya, One Piece Bounty Rush ya, atau game-game lain, kalian bisa hubungin rintangan akun ya, guys. Kontaknya ada di deskripsi video gua ya, guys. Oke teman-teman, thank you udah nonton, jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jumpa sabar bagi yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya besok ya, guys. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.